Cool FM. Hai guys, assalamualaikum dan selamat sejahtera bersama dengan saya Shah Sulaiman. Hari ini special sikit kita punya konten untuk Cool FM hari ini sebab bersempena dengan filem yang bakal keluar tak lama lagi, iaitu filem MMA yang pertama Malaysia, iaitu Sangka. Seperti yang kita tahu, Sangka ni memang ada MMA punya lawan dalam tu. So untuk hari ni kita ada orang yang memang layak untuk bercerita pasal MMA juga sebenarnya. Kita ada Saiful the Vampire American, guys. Yeah. Hi. Hey, how are you, bro? Yeah, okay. Good. Sihat, bro? Okay. Ini orang Terengganu kok. Orang Terengganu. Boleh cakap Terengganu lagi? Boleh. Boleh lagi. Kita tanya dekat Saiful, macam mana first kali sebenarnya masuk MMA? Actually, saya bermula dengan bidang Muay Thai. Muay Thai bermula pada tahun 98. Okay. Lepas tu 2012 sign contract bersama One Championship. So start daripada tahun 2012 lah. 2012 lah saya bermula join mixed martial art. Family memang bagi ke memang main lawan-lawan ni? Sebab kalau mak ayah saya memang tak bagilah. Memang family. Ganas, kan? Family mana-mana pun tak nak apa ni, tengok anak kena macam sakit-sakit kan. As a passion, orang tua kadang kena terima jugalah walaupun perik. Sebab mixed martial art ni dia bukanlah memang dia fighting punya sport, tapi dia bukanlah macam street punya fight ataupun violence, because dalam competition kita ada orang yang profesional, juri yang profesional, pengada yang profesional, and then kita ada doktor. So semua tahu apa yang perlu diorang buat bila bermulanya satu-satu perlawanan. Ingat lagi tak waktu first dulu, lawan dengan mana punya negeri ke? First tu lawan sama negeri, dari Terengganu juga. Masa umur 11 tahun, 10 tahun setengah, 11 tahun tu. Kemudian mak angkat hantar pergi ke South Thailand untuk belajar lebih lagi. Sebab dulu kita tak ada gym macam yang sekarang, kita tengok gym tumbuh merata macam Cendawan. Betul. Kan. Dulu memang tak ada, nak cari jurulatih memang susah. So yeah, untuk orang yang pantai timur, kita border dengan Thailand. So kita pergi ke Golok ataupun Naratewak untuk belajar di sana. Perkataan vampire tu siapa bagi sebenarnya? Okay. Saiful the Vampire. Ni jawapan yang ke-999 saja. Memang. Okay, the Vampire ni nickname yang diberi oleh salah seorang peminat. So salah seorang peminat ni, fans punya fight fan, dia DM, dia cakap, "Saiful, kenapa tak guna apa ni, nama ni, benda ni suit, nama ni suits you sebab the way of you fighting and apa ni, your aggressive and everything." Lepas tu untuk nak menghargai peminat, saya bincang dengan team and manager, dia orang cakap okey. Fan. Boleh kongsi tak? Sebelum tu nama apa? Sebelum dapat Vampire, letak Vampire apa? Sebelum Vampire, dia M150. Dia nama brand yang club di Kelantan. Oh. Ya, yeah, M150. Untuk menjadi seorang fighter MMA, persediaan fizikal, mental, apa yang perlu sebenarnya? Okey, untuk menjadi atlet mixed martial arts, seseorang tu perlu ada sekurang-kurangnya 4 different martial art, empat disiplin. Boxing, kalau striking kita guna Muay Thai, kalau di Jepun dia orang guna karate ataupun taekwondo. Kena ada wrestling, west wrestling yang berasal dari US, and then BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu, yang berasal daripada Brazil. So orang kalau yang nak masuk jadi fighter MMA ni memang kena belajar semua tu? Kena ada at least 4 background. Okay. Kalau lebih, bonus. So bukan kau dah pandai belajar, dah main Muay Thai, kau boleh masuk? Tak, bukan. Boleh bergantung kepada satu martial art. Sebab dia mixed martial art. Diorang, kita start fighting dengan stand up. And then lepas tu dia ada yang take down, yang tu akan digunakan wrestling, kita gunakan wrestling. Dan bila dekat lantai, kalau kita tengok dia panggil semua submission. Submission tu dari Brazilian Jiu-Jitsu. So kalau kita hanya contoh Muay Thai fighter, bila ditarik ataupun dijatuhkan lawan ke bawah, so kita tak dapat buat apa-apa. Sebab kita hanya tahu
lawan beri stand up. Yang grip kunci semua tu itu itu submission. Itu BJJ. BJJ. Yeah. Saya tengok tahu tapi nama-nama semua tak tahu. Sebelum tu kita nak tanya, kita dapat tahu juga yang Saiful sebelum ni dah rehat 2 tahun. Ya. Yeah. Kenapa tu sebenarnya? Mungkin ada juga yang pendengar-pendengar Kul FM kita ataupun penonton-penonton Kul FM ni tak tahu kenapa rehat 2 tahun. Last fight 2017 Ogos dekat Macau, mengalami kecederaan patah tu tangan kiri. So lepas buat surgery dengan rehab, doktor arahkan untuk berehat lah. Itu adalah tempoh yang paling lama saya berehat selama 2 tahun, sepanjang di dalam bidang seni baleri. Agak susah untuk saya hadapi, tapi sebagai seorang atlet ataupun fighter, kita bukan hanya training fizikal, kita juga training kita punya mental toughness. Mental toughness ni adalah kita mempelajari ataupun menghadapi satu-satu situasi bila kita di bawah. Kecederaan yang teruk bukan sesuatu yang common, maknanya bukannya selalu setiap kali fight ada tak ada. Tu selepas 21 tahun saya dalam bidang seni baleri, itu kecederaan yang serius yang pertama. Untuk jadi fighter ni, persediaan mental tu macam mana? The mental, kita kena train mental kita dari awal untuk fokus. Preparation untuk 2 bulan sebelum perlawanan, fokus mental and physical. Selalu dia untuk saya, saya buat cara berlawan. Bila ada hari yang saya tak larap, saya nak give up, saya buat lagi lebih. Yalah. So dia kena itu yang saya itu saya punya, saya punya tips lah. Soalan lain pula. Memang first time lawan dengan peserta satu negara ataupun itu dah 2-3 untuk kali? One Championship itu bulan lepas tu perlawanan kedua lah. Kedua. Yang, menentang peninju negara, rakan senegara. Sebab dalam One Championship kita tak boleh memilih dengan siapa kita nak lawan. Kita di offer. Offer. Ya, kita tugas ataupun sebagai atlet, kita kena bersedia untuk lawan siapa-siapa yang diorang offer lah. Okay. Nak tanya juga, siapa yang aturkan perlawanan ni sebenarnya? Diorang sendiri ke? Yes, One Championship punya, ada diorang punya matchmaker, team management yang akan mengatur perlawanan berdasarkan pengalaman, berdasarkan berat, tinggi apa semua. Seni baleri sudah lebih kurang berumur 5,000 tahun di Asia. Kita selalu dengan hormat menghormati, respect, always dapat tolong training kita punya team partner, and always be humble. Tak boleh bermegah-megah ataupun menghina kerana untuk menjual sesuatu perlawanan tu. Seni baleri bukan tentang tumbuk dan tendang orang ataupun nak KO-kan orang. Tak. Sebab saya ada gym di Solaris, buka selama 9 tahun, mereka Muay Thai gym. Kita banyak mengajar budak-budak kecil hanya gunakan teknik ataupun latihan ni dekat gym. So benda-benda macam tu kita ajar pada student-student, sebab seni bela diri banyak membantu kita dari segi self confident. Orang sebelum ni kita ada student yang datang malu-malu nak masuk gym. Tapi selepas beberapa bulan dia punya socialize dengan, sebab kita is confident, confident level dia jadi tinggi, dia cakap bangun in the morning pun rasa macam fresh. Sebab selain daripada belajar teknik tentang seni bela diri, kita juga dapat buat exercise. Dan sekarang pun dah jadi trend, saya banyak student yang perempuan pun dah ramai join. Kalau 9 tahun lepas banyak orang perempuan takut. Yalah. Sebab orang tak faham training program dengan learning program, dia dua benda yang berbeza. Training, kalau yang kita tengok fighters training untuk compete, memang nampak hardcore. Yalah. Sebab dia orang training untuk compete. Tapi training untuk learning, belajar, program dia lain. Kita bila kita datang gym, trainer akan ajar kita cara macam mana nak tumbuk, macam mana nak tendang. Bukannya okey, hari ni kau datang, esok aku nak kau lawan dengan student ni, tak ada. Selepas 2 tahun tadi berehat tadi. Okey. Untuk first time balik lawan masuk balik gelanggang macam mana? Okey. Lepas 2 tahun berehat tu. Penantian 2 tahun tu memang sangat-sangat menyeksakan, sebab ada dalam 2 kali bila nak sign contract,
Then buat training halfway, tangan tak berapa mengizinkan. Jumpa doktor, doktor kata no, tak boleh lagi. Okay, cancel. Berapa kali? Dua kali. Dua kali almost nak fight, satu di Manila dan satu lagi di Indonesia kalau tak silap saya. So cancel. Cancel sebab hati dia kata okey, tapi body kata tak. So okey, dengar cakap doktor. So yang terbaru itu Julai, jumpa doktor, bila dapat offer kita pergi jumpa doktor. Doktor check, doktor yang buat surgery tangan ni, dia check and then dia kata green light. Green light. So, time tu nak tahu perasaan time memang tu. Memang perasaan memang tak apa nak cakap sampai walaupun ni latihan ni latihan pertama yang saya training tanpa komplain. Boleh tanya kawan-kawan yang and family, dia macam terkejut, kenapa this time? Because kalau dalam training kita kena diet. So memang eat clean, you know, brown rice, ayam bakar, ikan bakar. Selama 2 bulan. Sebelum ni ada jugaklah komplain, aduh aku letih nak makan ni. Tapi this time kerana hati kita nak sangat. Kita tak ada komplain tentang letih, kita tak ada komplain tentang apa-apa pun, just okay. Apa ni, setiap hari thank you, you know, thank you to God bagi kita peluang balik untuk dapat join competition. Sebab 2 tahun lepas ingatkan memang tak dapat dah. Sebab memang dia punya kecederaan tu agak serius. So ingatkan sukan MMA ni dekat Malaysia pun makin hari makin, mungkin bulan makin tahun, ramai juga dah yang yang rasa tunjuk minat untuk join sukan MMA ni. So macam Saiful sendiri selaku fighter atau, dan juga apa, trainer untuk MMA kan, you train juga kan, trainer untuk Muay Thai. Trainer untuk Muay Thai. Apa harapan Saiful sendiri untuk sukan ni? Untuk sukan ni harapan saya apa, banyak especially macam dapat support daripada semua pihak lah. Kita nak tengok sukan ni, sukan masyarakat macam Muay Thai dah ada dalam Sukma dan SEA Games. 2 tahun lepas kalau tak silap kita dapat 2 pingat emas dalam acara Muay Thai. So saya berharap sukan MMA juga akan dipertandingkan pada masa akan datang. Tapi untuk untuk nak lahirkan satu-satu juara, dia ambil masa yang panjang. So kita kena bermula dari bawah. Maksud saya, you know, dapat sukan ni dapat diketengahkan di sekolah-sekolah. You know, sebagai salah satu aktiviti kurikulum. Selain daripada tentang masyarakat, dia juga dapat mengajar anak-anak kita self confident, dapat belajar tentang disiplin, dapat menguatkan mental anak-anak kita bila, you know, stress dengan exam atau. So it's more kepada healthy lifestyle dan juga inilah, self confident. Alright, itu harapan Saiful, The Vampire American. Dan kita tanya jugalah, Saiful pun ada juga muncul dalam filem Sangka yang akan keluar 29 ni. So macam filem Sangka sendiri, bagi pendapat Saiful sendiri macam mana? Okay, saya peminat filem Rocky Balboa. Filem yang berkisahkan seorang atlet, seorang peninju yang Rocky, you know, Rocky, hero, berdepan Rainbow. Dengan berdepan dengan macam-macam masalah. Tapi apa yang saya minat dalam cerita tu, dia bukan tentang bukan sekadar perlawanan, tapi message yang disampaikan. So dulu saya always cakap, okay, apa ni, saya punya harapan memang nak tengok salah satu filem mixed martial art Malaysia yang dikeluarkan dari Malaysia, you know, yang dapat menyampaikan mesej-mesej macam ni. Alright guys, so tu dia sikit kita bersama dengan Saiful The Vampire American hari ini. Thank you so much. Terima kasih sekali lagi bersama dengan Cool FM kita. Dan untuk korang semua, jangan lupa untuk saksikan filem Sangka pada 29 Ogos di pawagam berdekatan anda. Jumpa dekat sana insyaAllah. Saya pun kita tengok juga. Thank you. Cool FM.